warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat hari ini latihan anak-anak Kadama. Kita lihat bagaimana kemampuan mereka untuk melaksanakan tarung. Dasar-dasar yang kali ini akan disampaikan, dibawakan langsung oleh Kak Khairul dan juga Kak Hafiz. Ya, mereka kuda-kuda kiri depan. Mereka ada sekitar 40 orang. Ya, diberi contoh dulu sama mereka menggunakan kata secara bergantian. Kata tangan belakang secara bergantian. Ya, kita lihat. Kita lihat apakah mereka mampu. Kita lihat kecepatannya. Siapa yang lebih cepat menggunakan kata tangan belakang? Ya, menggunakan kata tangan belakang. Ya, kita lihat ini ada satu atlet yang begitu cepat. Ini juga terdiri dari atlet remaja, ada juga atlet anak-anak. Ya, masih menggunakan kata. Begitu banyak atlet, atlet muda yang potensial untuk saat nanti akan menggantikan. Oke, kita lihat ini juga masih ada yang tingkat SD, ya, pra remaja, ada remaja, dan juga ada beberapa yang sudah pada kategori dewasa tatkala mereka sudah duduk di kelas 3 SMA atau aliyah. Ya, ya, didampingi oleh Kak Hafiz, salah seorang atlet andalan Kota Binjai. Ya, terus diperhatikan. Sekarang mereka menggunakan tangan kiri atau kuda-kuda kanan depan, tapi menggunakan tangan kiri. Ya, ada beberapa atlet memang sudah terbiasa dan terbiasa juga untuk bertanding dan terbiasa juga menang di beberapa pertandingan. Tapi juga masih banyak di antara mereka yang mereka masih amat sangat kaku sekali. Ya, mungkin karena faktor kebiasaan belum dapat menggunakan kata dengan baik. Ya, ini ada beberapa yang sudah mulai beranjak ke dewasa. Tapi tetap perlu pembinaan. Baiklah, kita akan mencoba serang bela atau serang balas yang akan dipraktekkan oleh kader. Kader dasar Tapak Suci Pimda 314 Kota Binjai. Nanti setelah itu semuanya langsung pada kuda-kuda kiri depan. Up. Ya, saya terus berjalan ke sana. Kita lihat kemampuannya, setelah capek baru berhenti. Mulai. Ya, mulai. Mulai. Ti. 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 Mulai.
Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Mulai. Ti. Oke, kita akan saksikan mereka akan secara bergilir melaksanakan sirkel belakang atau di tapak suci dinamakan harimau pusing bawah. Begitu satu bergerak, maka yang lain ikut bergerak. Mulai. Kita akan putaran berikutnya, yaitu circle belakang atau harimau pusing bawah. Nanti dilanjutkan dengan circle depan atau di dalam tapak suci dinamakan sabetan ikan terbang. Semua kuda-kuda irban up. Begitu mulai, maka yang paling ujung memulai. Belakang dulu sampai habis baru depan. Mulai. Belakang dulu. Ya, ternyata mereka menggunakan depan dan belakang, terserah, yang penting bergerak. Terus. Kita akan ulang kembali karena tadi masih proses pelatihan. Kita mulai. Kuda-kuda Irbanop. Ya, posisi kuda-kuda depan, mereka akan dalam waktu yang cepat sekali menggunakan circle belakang. Yang pertama satu, sampai satu putaran, dan akan dilanjutkan dengan circle depan satu putaran. Dan semua gerakan dilakukan dengan benar, yang terakhir berteriak tanda bertukarnya circle-nya. Mulai! Lanjut. Lanjut cepat. Depan. Lanjut. Lanjut. Ya, terus terus, enggak apa-apa, terus. Terus. Baiklah, kita akan melihat kemampuan anak-anak ini untuk fight. Ya. Kita lihat mampukah dia? Satu persatu, mulai! Go! Lihat bagaimana mereka berupaya untuk menampilkan kemampuan yang mereka miliki. Apa saja yang mereka miliki, mereka akan coba mampukan mereka, kita lihat saja.
Ya, agak kemari sedikit biar nampak di kamera. Sejajar dengan ini semuanya. Terus. Sejajar dengan kamera. Iya, jalan dulu. Iya, buat yang bagus. Kalau bisa circle, circle. Yang bisa menjatuhkan, menjatuhkan. Iya, bagus. Inilah dia pesantren Kadama yang dilatih oleh Pimda 314 Kota Binjai. Dalam kesehariannya mereka menghafalkan Al-Quran dan mereka juga berlatih bela diri. Ya, usahakan semua gerakan dengan desisan, berdesis, berdesis semua gerakannya. Ah, dan usahakan cepat. Ada bantingan, ada serangan. Ha, ini dia senior ya, nambah atlet seniornya. Ayo. Iya, guntingan juga boleh. Iya, circle boleh, circle depan, circle belakang. Iya, guntingan, silakan. Iya, bagus, lanjut. Ya, walaupun masih ada yang salah, masih ada mereka adalah siswa dasar yang baru 3 bulan berlatih. Ya, bisa dimaklumi akan, tapi mereka berusaha menjadi yang terbaik. Dan di antara mereka ini sudah memperoleh lebih dari 20 medali di beberapa kegiatan yang ada di Kota Binjai. Ya. Ya, ini yang terakhir. Wah, guntingannya begitu bagus ya. Ya, kita lihat. Oke, demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Inilah dia pesantren Kadama dengan bela dirinya tapak suci. Demikian kegiatan kita. Minta maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.